Rumah Sakit Siloam Lippo Cikarang mengadakan pengobatan gratis di Desa Pantai Harapan Jaya, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pengobatan dilakukan guna memberikan fasilitas kesehatan bagi warga yang sebelumnya terdampak banjir selama 1 bulan. Warga Desa Pantai Harapan Jaya, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, antusias mendatangi pengobatan gratis yang dilakukan oleh Rumah Sakit Siloam Lippo Cikarang. Pengobatan yang digelar di Aula Desa Pantai Harapan Jaya ini diberikan kepada warga yang sebelumnya menjadi korban banjir. Para peserta pengobatan yang datang mulai dari balita hingga lansia. Umumnya mereka mengeluhkan penyakit hipertensi, batuk, dan flu, serta gatal-gatal. Pasalnya di wilayah ini sebelumnya terendam banjir selama 1 bulan. Tak hanya pengobatan gratis ke warga, para tenaga medis juga menyuluhkan protokol kesehatan COVID-19 yang harus diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Agendanya sih kita cuman pengobatan untuk warga di Muara Gembong ini yang sempat terkena bencana banjir ya, gitu aja supaya kita bisa meringankan paling enggak minimal secara kalau mereka ada keluhan ataupun misalnya secara psikis juga bahwa kita memang peduli dengan bencana yang sudah menimpa mereka. Jadi terkait bantuan pengobatan dari RS Siloam Hospital ini sangat antusias warga kami, dan kami juga dari pihak pemerintah Desa Pantai Harapan Jaya mengucapkan sangat terima kasih kepada teman-teman dari Rumah Sakit Siloam Hospital. Dengan adanya pengobatan gratis dari Rumah Sakit Siloam Lippo Cikarang ini dapat membantu warga pulih dari penyakit yang dialami pasca banjir. Rumah Sakit Siloam Lippo Cikarang menargetkan pemberian pengobatan gratis kepada 100 warga desa. Rino Fajar Setiawan, Berita 1, Bekasi, Jawa Barat.